Info penting untuk Anda yang akan melakukan umroh dalam waktu dekat. Mulai tahun 2024 ini ada aturan baru yang harus dipatuhi jemaah umroh, yakni wajib melakukan vaksinasi meningitis. Hal itu sesuai surat edaran nomor HK 0202A 3717/2024 tentang pelaksanaan vaksinasi meningitis bagi jamaah haji dan umroh. Aturan baru tersebut menindaklanjuti pembaruan regulasi dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Hal itu disampaikan Direktur Surveillance dan Kekarantinaan Kesehatan Kemenkes Ahmad Farchani Tri Adrianto, seperti diberitakan Kompas.com, Kamis 18 Juli 2024. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui otoritas terkaitnya telah memperbarui ketentuan kesehatan pada jemaah melalui Umroh Health Requirements and Recommendation for Travelers to Saudi Arabia for Umroh 1445H 2024, jelas Ahmad Farchani. Farchani menjelaskan, kewajiban vaksinasi meningitis untuk jemaah umroh berlaku mulai musim haji dan umroh tahun 2024. Diharapkan, calon jemaah umroh yang akan pergi ke Tanah Suci dapat melengkapi dokumen keberangkatan dengan vaksinasi meningitis.